sekarang kita berada di Mercure BSD Tangerang. Bagaimana hotelnya? Tonton terus gitu, tanya saya tempat di sini. Oke. Sarapan ya, sarapan pagi ini. Nah, besok sarapan pagi di sini. Jadi ini untuk permainan game ini gratis ya, free.
Lucu. Ini ada senar deposit box dan ini untuk pakaian, ini cuci tangan, dan ini juga ada perlengkapannya, sabun, tisu. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, jadi kita menghadap ayon. Nah, ini produk sabun ini wangi banget. Nah, kita juga dapat sandbatal satu. Nah, ini apartemen. Nah, ini Ion. Ion Besting. Nah, itu hotel. Oke, kondisi malam hari. Ini minuman bisa direfill kalau Anda haus, disediakan posisinya di setiap lantai ada nih minumannya. Jumpa lagi dengan saya, hari ini saya berada di Hotel Mercure Hotel di daerah BSD Tangerang. Kemarin kita berada di Hotel Embassy di BSD juga. Nah, itu mungkin liputannya sudah ada, sudah lihat mungkin ya. Nah, sekarang saya sekarang berada di hotel selanjutnya di daerah Mercure di BSD juga. Nah, sebelumnya juga kita ada juga meliput di hotel yang sebelah, lagi hotel apa namanya, saya lupa namanya itu. Nah, semua daerah BSD juga, semua ada liputannya. Dan hotel ini saya secara ringkas saya nginfoin ya, bahwa hotel ini sudah ada buka tahun 2019, jadi sudah mau jalan 3 tahun, 4 tahun. Nah, mau 4 tahun ya, berjalan. Jadi hotel ini kalau dibilang masih muda ya, tapi belum tua atau amat, tapi ya overall masih semua masih tahap-tahap perbaikan dan semua masih istilahnya masih bagus ya, layanannya juga ramah. Dan untuk diketahui di hotel ini tidak ada welcome drink waktu kita datang. Malah kita sudah memakai aplikasi sesuai dengan yang biasa saya beli, bukan dari agent biasa, saya dari aplikasi tertentu.
Nah, jadi ternyata juga tidak berhubung. Beda sama aplikasi dari Bonvoy, itu mereka langsung kalau kita buka member, kita langsung di support dengan makanan kecil gitu, di takeaway gitu. Ini tidak ada di aplikasi ini. Nah, bagaimana keseruan untuk sarapan paginya? Ini saya pun sarapan pagi ya. Keseruannya, kita tonton terus liputannya. Semoga Anda suka dengan liputannya. Terima kasih. Jadi kalau mau ambil ini bisa langsung ambil ya. Ini karena untuk fresh disediakan untuk kulkas saja. Jadi untuk ke ruangan atas juga bisa dari sini naik ke atas sana ya. Nah itu di ada apa namanya aula-aula, aulanya ada di bawah di sebelah sana yang ada pintu terbuka sana sama di atas aulanya. Nah, jadi Anda tinggal kalau misalnya mengadakan acara wedding atau apa bisa jalannya bisa dari bawah sini, nah atau ke bawah ini. Nah kayak itu ada pemesanan tempat ya, ada reserve itu. Nah ini bunga-bunga bagus. Nah, kita sekarang berada di samping ataupun di tamannya. Di tamannya ini bisa duduk-duduk, sarapan, juga bisa di sini rokok. Nah. Ini hotelnya ya. Ini bisa lihat hotelnya. Nah. Untuk permainnya untuk anak. Jadi untuk anak-anak tim bisa main basket gitu ya. Nah, permainan basket. Nah. Nah, ini untuk main basket di sini. Nah, kan? Nah.
berenang ini. Ini showernya. Nah, ini kalau tukar pakaian, nah di sini. Untuk mandinya. Jadi duduk ke sana bisa ke sarapan pagi ya. Nah, jadi untuk tempat nge-gymnya bisa Anda lihat. Nah, tuh. Tempatnya kecil, tempat nge-gymnya kecil. Nah, jadi kalau naiknya dari sini. Penyewaan sepeda ini nggak disewanya di free ya, dan kalau yang mau menyelamat bisa di ke bagian resepsionis.